Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab keempat, babnya bab ke-62. Pada bab ke-62 ini Imam Bukhari menuliskan babul bauli inda subatati qaumin, buang air kecil di tempat sampah suatu kaum. Itu jelas ya, kita bisa buang air kecil di tempat sampah milik umum. Itu kira-kira ya, seperlunya kira-kira. Di sini Imam Bukhari menuliskan hadis nomor 226. Haddatsana Muhammad bin Arnaroh, qala haddatsana Syu'bah ngan Mansur, ngan Abi Wa'il, qala kana Abu Musa al-As'ariyu, yusadditu fil bauli wa yaqulu inna bani israila kana idza asaba sauba ahadikum qaradahu faqala hudzaifah laita amsaka atta rasulullah sallallahu alaihi wasallam subata taqamin fabala qaiman. Muhammad bin Ar'ara meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Mansur dari Abu Wa'il, ia berkata, dahulu Abu Musa al-As'ari bersikap keras dalam masalah buang air kecil. Ia selalu berkata, sesungguhnya Bani Israel jika air kecil mengenai pakaian salah seorang dari mereka, maka ia mengguntingnya pakaian yang terkena air kecil tersebut. Lantas berkatalah Hudzaifah, andai ia menahan diri, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi tempat sampah suatu kaum, lalu beliau buang air kecil dengan posisi berdiri. Jadi di sini ada dua orang sahabat. Yang pertama Abu Musa al-As'ari yang bersikap keras terhadap air kencing, dalam artian beliau selalu menceritakan kisah bahwa dulu zaman Bani Israel apabila baju mereka terkena air kencing, maka bajunya itu kemudian digunting. Nah, kebiasaan Abu Musa tersebut kemudian diimbangi oleh pendapat Hudzaifah yang menceritakan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah kencing sambil berdiri. Dengan kata lain, kalau kencing sambil berdiri tentu untuk masyarakat umum, bukan buat Rasulullah, itu ada kemungkinan air kencing memercik kepada bajunya dan bajunya tidak perlu digunting. Yang harus kita lakukan adalah kita mau kencing sambil berdiri maupun sambil duduk harus berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai percikan air kencing tersebut mengenai baju kita atau badan kita. Nah, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari percikan air kencing, kok masih terkena juga, insya Allah merupakan salah satu yang dimaafkan. Tetapi kalau kita tidak berusaha menghindarkan diri dari percikan air kencing, sebaliknya perbuatan tersebut ada yang mengatakan bagian dari perbuatan dosa. Bahkan dosanya ada yang mengatakan dosa besar. Dalam riwayat lain dikatakan, innama bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman li jurhin kana fi ma bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air dengan posisi berdiri karena sedang mengalami luka pada bagian dalam lututnya. Nah, jelasnya itu ya. Yang penting kita harus menjaga air kencing kita jangan sampai terkena
baju kita dan tubuh kita dan lain-lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.